Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kamis pagi kemarin hadir ke istana Buya Basri beserta keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah menyampaikan kepada saya bahwa pada malam hari ini akan islah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah dan Perti akan islah. Saya mendengar saja saat itu, saya sampaikan Alhamdulillah dan insya Allah besok saya akan hadir. Kalau yang islah, saya senang hadir. Tapi kalau tandingan-tandingan, pasti saya enggak akan hadir. Karena banyak undangan yang datang ke saya, ada yang membisikkan ke saya, Pak, ini masih pecah dua, Pak, jangan hadir. Yang ini tandingan, Pak, yang ini tandingan, pasti saya tidak hadir. Karena apapun, kita ingin sebuah organisasi itu akan semakin baik apabila semuanya bersatu. Dan pada malam hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama merayakan islah antara Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah dan Perti, dan islah yang sudah sangat dinanti oleh seluruh warga Tarbiyah Islamiyah di seluruh tanah air. Ini sudah hampir 50 tahun dan pada malam hari ini sudah berakhir karena tadi sudah semuanya bertanda tangan. Saya berharap agar islah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah dan Perti ini bisa menjadikan contoh yang baik bagi seluruh anak bangsa, menjadi contoh yang baik bahwa di tengah keragaman dan perbedaan kita bisa bersatu. Islah ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat, sebagai bangsa dapat bersatu, dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional dan Muktamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah dan Perti pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada